bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqaidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita masih di muka surat 261 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, fakana minhum ibnu Yam alladhi ghariq, termasuk dari mereka yang kafir adalah anak Nabi yang namanya Yam, yang tenggelam. Kama sayati bayanuh, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa man aman wahmil fiha man amana bika min ummatik, berarti ini thayyib. Dan angkutlah ke dalam kapal itu orang yang beriman. Ini maf'ul bih, mimbang berarti maktuf kepada maf'ul bih. Beriman kepadamu dari umatmu. Qala Allahu ta'ala, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Hadza ma'atulil muddati wal muqam. Ini bersamaan dengan panjangnya masa dakwah beliau dan lamanya tinggalnya beliau baina adhurihim, di antara mereka. Muqam yaitu iqamah. Wa da'watihimul akid, bersamaan dengan dakwah beliau kepada mereka yang sangat ditekankan, sangat dikukuhkan. Lailan wa naharon, malam dan siang. Bidhurubil maqa, dengan berbagai jenis pembicaraan. Wa fununi talat tufat, dan berbagai metode kelembutan. Wa tahdidi wal wa'idi tarah, terkadang juga dengan ancaman. Sama ya, tahdid dan wa'id, ancaman. Wa targhibi wal wa'di ukhra, terkadang dengan harapan dan penumbuhan minat, janji dan harapan pada kesempatan yang lain. Wa qad ikhtulifa fi iddati man kana ma'ahu fis safinah, diperselisihkan berapa bilangan orang yang menyertai Nabi Nuh di dalam kapal itu. Ya, siapa yang tahu, ini perkara gaib. Kalau Allah dan Rasulnya tidak memberitahu, siapa yang akan tahu. Fa'an ibni Abbas kanu samanina nafsa, diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan mereka ada 80 orang, entah dapat dari mana. Ma'ahum nisa'uhum, mereka disertai dengan istri-istri mereka. Wa'an Ka'ab al-Ahbar, dari kalangan ahli kitab, dari apa, yang suka mengambil dari ahli kitab. Kanu isnaini wa sabaina nafsa, 72 orang. Waqil kanu asyarah, kan lain-lain memang, karena ini perkara gaib dan tidak ada wahyu yang menyebutkan itu ke kita. Waqil innama kanu nuhan wa banihi salasah, ada yang mengatakan hanyalah mereka itu Nuh dan anak-anaknya yang tiga. Wa kana'inahul arba, al-kana'in, al-kannah mufradnya, wahia imra'atul ibn, istri dari anak, awil ah, atau istri dari saudara. Bimra'ati yam, yaitu membawa istri dari yam, alladhi in khazala wan azal, yang melepaskan diri dan menyendiri. Wasalaka ghaira tariqin najah, dan menempuh selain jalan keselamatan. Fama adala id adal, ini siapa dan siapa? Dia tidak menyimpang tatkala orang itu menyimpang. Adalah artinya memisong, cuma fa'ilnya kembali kemana, susah kita. Ataukah si siapa ini? Misalkan yam, karena ini mudzakkar kan, mufrad mudzakkar ghaib. Fama adala, dia tidak mau adil, misalkan adalah artinya adil, dia tidak mau adil tatkala, sekarang fa'il kedua siapa yang ini? Adalah fa'il untuk fa'il kedua, istilahnya kan apa harus dengan bahasa macam ini ya. Fama adala id adal, kembali kemana? Ataukah tariq? Tariq boleh mudzakkar, boleh mu'annas. Dia tidak mau adil tatkala jalan keselamatan itu adil. Susah kita.
Entah. Seandainya adalat sesuai apa fama adalat adal misalkan atau sebaliknya. Yaitu wanita ini tidak mau memisong tatkala suaminya memisong, ini lebih memahamkan kita, lebih mudah dipahami. Cuma tak tahu ini sama-sama huwa tapi kembali ke mana? Adalah huwa fama adalah id adal, susah. Wa hadzal qaul fihi mukhalafatun li dhahiril ayah. Pendapat ini di dalamnya ada penyelisihan terhadap dhahir ayat. Bal hiya nasun fi annahu qad raqiba ma'ah. Bahkan nas itu telah bahkan ayat-ayat Al-Qur'an itu telah menetapkan bahwasanya telah naik bersama dia min ghairi ahlihi ta'ifatun mimman amana bih, sekelompok orang yang beriman dari beliau yang bukan dari keluarganya. Jadi kalau beliau menetapkan itu bukan hanya keluarga Nuh yang ikut. Kama qal wa najaina wa najini wa mamma'iya minal mu'minin, dan selamatkanlah saya dan orang yang menyertai saya dari kalangan kaum mu'minin. Wa qil kanu sab'ah, ada yang mengatakan mereka hanya 7 orang. Wa ammam ra'atu Nuh, enggak tahu ini berarti yang paling banyak berapa tadi angkanya itu 80. Yang paling sedikit entah ada berapa, sedikit sekali tadi 7 kah berapa dalam kapal yang sebesar itu. Wallahul musta'an. Tak tahu. Yang pasti ayat mengatakan sedikit. Tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Adapun istri Nuh, wahia ummu auladihi kullihim. Dia adalah ibu dari anak-anak Nuh semuanya. Wahum, Ham, Wasam, Wayafit, Wayam. Berapa yang disebut? 4 ya kalau di sini. Watusamihi ahlul kitab Kan'an. Ahli kitab menamakannya, menamakan si Yam sebagai Kan'an. Wahuwa ladhi ghorik, dan Yam inilah yang tenggelam, terbenam. Wahuwa wa'abir, ini yang ke-5. Waqad mata qabla tufan, dia mati sebelum tufan itu. Waqil innaha ghoriqat ma'a man ghorik. Ada yang mengatakan istri Nuh itu tenggelam bersama orang yang tenggelam. Ya jelas karena dohirnya macam itu yang nampak terkena hukuman, ikut terkena hukuman. Walaupun bukan mustahil telah mati sebelum itu dan masuk neraka. Wa kanat mimman sabaqa alaihi alqaulu likufriha. Dan dia termasuk dari orang yang telah didahului dengan ketetapan azab karena kekufuran dia. Wa inda ahli kitab annaha kanat fis safinah. Menurut ahli kitab, istrinya itu ada di dalam kapal juga. Cuma tahu dari mana mereka. Sementara mereka suka merubah-rubah isi kitab. Fayahtamilu annaha kafarat ba'da dzalik. Oh, ini terlalu mustahil ya. Maka ada kemungkinan setelah itu baru dia kafir. Setelah lihat azab yang mengerikan, lihat mukjizat, setelah itu kafir, istilahnya terlalu parah sangat-sangat. Sedemikian parahnya kah tidak percaya pada suaminya setelah mukjizat yang sehebat itu? Au annaha ungzirat liyaumil qiyamah. Atau boleh jadi dia diakhirkan sampai hari kiamat. Diakhirkan tapi terus maksudnya bagaimana? Masih hidup atau apa? Wa dhahir al awal, yang nampak adalah yang pertama yaitu tenggelam. Ini lebih jelas. Liqaulihi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara, berdasarkan doanya Nabi Nuh, jangan engkau biarkan ada satu orang kafir pun, satu orang pun yang tinggal dari orang-orang kafir di bumi, di permukaan bumi. Qala Allahu ta'ala fa idastawaita anta wa man ma'aka alal fulk, kemudian apabila engkau dan orang-orang yang menyertaimu telah naik di atas kapal, ya istawa ala artinya adalah naik di atas, bukan menguasai. Sejak awal memang Nabi Nuh menguasai kapal itu milik siapa? Istawa bukan istaula. Faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Maka ucapkanlah segala pujian untuk Allah yang menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin, dan katakanlah wahai Rabbku, tempatkanlah saya di tempat yang diberkahi. Munzal, tempat yang untuk disinggahi atau ditinggali. Dan engkau adalah sebaik-baik yang meletakkan tempat tinggal, meletakkan orang untuk tinggal. Amarahu ayyahmada rabbah. Allah memerintahkan
Nabi Nuh agar memuji Rabbnya ala ma sakhara lahu min hadhihi safinah, atas penundukan yang Allah lakukan pada kapal ini. Ditundukkan dan dikendalikan oleh Allah, maka dialah yang layak dipuji. Fanajjahu biha, maka dengan itu Allah menyelamatkan Nuh. Wa fataha bainahu wa baina qaumih, dan memberikan keputusan antara beliau dengan kaumnya. Wa aqarra ainahu mimman khalafahu wa kadzdzabah, dan menenteramkan jiwa beliau terhadap orang yang menyelisihi dan mendustakan beliau. Ya, merasa puas terhadap azab yang atas azab yang menimpa orang-orang yang kafir tadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan dialah Allah yang menciptakan pasangan-pasangan semuanya dan menjadikan untuk kalian dari jenis kapal dan dari kapal dan ternak-ternak yang kalian naiki, kalian tunggangi. Litastabu ala zuhurih, agar kalian naik di atas permukaan kapal tadi atau atas kendaraan tadi. Istawa ala artinya ala wartafa, yaitu tinggi di atas, bukan menguasai. Summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi, kemudian kalian mengingat kenikmatan Rabb kalian apabila kalian telah menetap di atas kendaraan tadi. Ya, istawa ala bimana istaqarra, menetap. Menetap di atas kendaraan tadi. Menetap tidak harus bertahun-tahun, terserah sesuai keadaan, sesuai keperluan, sesuai kehendak. Tayib. Yang pasti bukan artinya istaula menguasai, memang dia sudah kita beli, itu milik kita, kita kuasai. Intinya apa di sini, yaitu memuji Allah setelah naik kendaraan. Wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan kalian mengatakan segala maha suci zat yang menundukkan untuk kami kendaraan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, padahal sebelum ini kami tidak mampu untuk mengiringinya. Ya, berjalan kita pasti kalah cepat dengan kendaraan-kendaraan yang ada, dengan hewan-hewan dan yang lainnya, kapal dan seterusnya. Mukrinin yaitu mengiringi. Yang lain mengatakan yaitu menguasai. Sebelum ini kami tak mampu menguasai dia. Iya, kalau tidak ditunjukkan pada kita, kuda menyepak kita sakit itu. Jangankan kuda ya, apa keledai, ada teman jalan-jalan ke Damat A'la itu, oh ada keledai macam jinak ya, didekati langsung disepak itunya burung dia. Belum kenalan sudah mendekat, keledai marah. Padahal cuma keledai, belum lagi kuda, belum lagi yang lain. Kalau Allah tidak menundukkan kita, menundukkan dia untuk kita, memang kita tak mampu apa-apa. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami hanya kepada Rabb kamilah kami itu akan kembali. Naik kendaraan kemanapun ujung-ujungnya baliknya ke Allah Ta'ala. Wa hakadza yu'maru bidu'ai fi ibtida'il umur, demikianlah diperintahkan untuk berdoa di awal-awal urusan. Ayyakuna 'alal khairi wal barakah, agar urusannya itu di atas kebaikan dan keberkahan. Jayid menyebutkan adab-adab di awal-awal atau adab-adab naik kendaraan. Wa antakuna 'aqibatuha mahmudah, dan agar kesudahannya adalah terpuji, kesudahan naik kendaraan tadi. Kama qala ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam hina hajar, sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada rasulnya tatkala berhijrah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq, wahai Rabb, dan ucapkanlah wahai Rabbku, masukkanlah saya ke tempat masuk yang memuaskan. Mudkhala sidq, kata Imam Ibnul Qayyim, bukan maksudnya tempat masuk yang jujur, tapi yang memuaskan, yang sesuai dengan keadaan kita. Wa akhrijni mukhraja sidq, dan keluarkanlah saya dari tempat keluar yang yaitu apa, pola pengeluaran yang memuaskan, yaitu jangan sudah enak-enak malah dikeluarkan kepada kesengsaraan, tapi dikeluarkan pada sesuatu yang juga memuaskan, yang menguntungkan, yang baik dan seterusnya. Asidq, kata Ibnul Qayyim, itu sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan keperluan, itu sidq di dalam makna ini. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikan untuk saya kekuatan yang menolong dari sisimu. Baik. Wa qad imtasala Nuhun alaihi salam hadhil wasiyah, dan Nuh alaihi salam telah melaksanakan wasiat ini, yaitu untuk berzikir kepada Allah. Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha,
Inna Rabbi laghafurur rahim. Nabi Nuh berkata kepada orang-orang yang di dalam kapal itu, naikilah kapal ini dengan menyebut nama Allah, majriha perjalanannya, wa mursaha dan perhentiannya, awal keberangkatan dan nanti berhentinya, agar selalu diberkahi. Ternyata dermaganya tak calang-calang ya, di atas Gunung Judi. Oh, dermaga yang tertinggi di dunia. Istilahnya dermaga kapal, mana ada yang seperti itu. Inna Rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ai alasmillahi ibtida usairihi wantihauh, yaitu awal perjalanan kapal, sairiha, ya awal perjalanan kapal dan juga akhir dari perjalanan kapal itu adalah dengan nama Allah. Inna Rabbi laghafurur rahim. Ai dzu iqabin alim. Memang Rabbku Maha memiliki hukuman yang pedih. Ma'akaunihi ghafurar rahimah, disertai dengan keadaan dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. La yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin, siksaannya tidak tertolak dari kaum yang jahat. Kama ahalla bi ahlil ardil ladzi alladzina kafaru bihi wa abadu ghairah, sebagaimana dia menurunkan kepada penduduk bumi yang kufur kepadanya dan menyembah yang lainnya hukuman tadi. Ahalla yaitu menyebabkan hulul, yaitu menurunkan hukuman. Ilahuna wallahu a'lam.